Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing Berpikir kian melembut cerdas dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini dan tentu saja menerapkan, mewujudkan nilai luhur Pancasila, niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Pancasila, agama, kepercayaan adalah kesatuan tunggal di dalam kehidupan sehari-hari Anak bangsa Indonesia berasal dari suku bangsa apapun, maka setiap warga negara memiliki kewajiban hak yang setara sesuai dengan kapabilitas masing-masing anak manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, gegap gempita menyambut. Pemilihan umum tahun 2024, terlebih lagi jika kita menjadi penikmat dari sosial media ragam yang disajikannya, tetapi jika kita mencoba menelusuri dengan seksama sajian pesona sosial media terutama dan media massa yang terbanyak memberikan satu apresiasi terpuji dukungan yang memuliakan namun yang sangat disayangkan adalah sembari menista saudaranya yang sebangsa senegara yang tidak dalam sehaluan Pilihan politiknya, karena itulah, di hari 21 Juni 2023, kita niscaya teringat kembali dengan 21 Juni 1970, di mana sang proklamator, pemimpin besar revolusi, Soekarno, Bung Karno, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua sesungguhnya berasal dari Allah dan akan diminta kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai sesama muslim dengan Bung Karno kami punya keyakinan atas dosa yang dilakukan insya Allah diampuni Allah oleh Allah Tuhan Maha Rahman dan disiapkan Tempat peristirahatan sementara di alam bersah dengan ragam keistimewaan, Mikul duwur mendem jeru dalam terminologi mutiara hikmah. Insan Nusantara, manusia Jawa yang dimaksudkan adalah salah satunya upaya yang optimal dan serius untuk membaca, memahami, menghayati pikiran dan cita-cita besar Bung Karno. Sejak Indonesia merdeka hingga Yaumul Akhir nantinya, karena itu yang nyaris sepi dari pengamatan, sepi dari sajian, sepi dari hiruk-pikuk, pembicaraan adalah cita-cita besar. Bung Karno yang besar yang nyaris tidak pernah bahkan orang yang paling mengatakan Sukarnoisme mohon maaf kalau kami cukup Sukarnois saja jadi tidak sampai terjebak pada tidak pernah mengetahui kelemahan Sukarno tetapi kita lebih nikmat. Memahami Soekarno dengan konsep mikul dur mendem jeru, yakni adalah kita lebih mengedepankan keunggulan pikiran Soekarno dibanding kelemahannya. Satu keunggulan yang dicita-citakan oleh Bung Karno yang sampai hari ini belum tumbuh mekar adalah golkar, golongan karya. Sungguh miris, saudara-saudara kita, terutama generasi muda yang sekarang lagi getol-getolnya mempersiapkan diri, mempersiapkan temannya untuk menjadi calon anggota legislatif terutama, tentu saja di samping Pucuk pimpinan eksekutif, yakni adalah pemahaman yang belum lengkap tentang Soekarno, pemahaman yang belum lengkap tentang sosok yang religius Islami, anggota Perserikatan Muhammadiyah, namun pola pikirnya. Nasionalis yang nyata, dan bahkan mendunia, ketika Pancasila ditawarkan untuk menjadi piranti ideologi yang mampu merekat kuat teguhkan anak bangsa di seluruh dunia kali ini pikiran Bung Karno yang kami angkat adalah hikmatokrasi di dalam sistem partai politik. Jika ada yang bertanya dari mana hikmatokrasi? Hikmatokrasi esensinya kami ambil sekali lagi dari tokoh-tokoh pendiri bangsa yang lebih mengedepankan tentang hikmah kebijaksanaan, perpiranti musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini diulang di dalam autobiografi yang ditulis oleh Cindy Adams, Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Bahwa Soekarno sangat mendambakan terwujudnya Pancasila, kemudian di dalam buku pedoman kabinet Ampera, Soekarno sebagai penemu golongan karya sangat menginginkan bahwa demokrasi terpimpin, kalau kami memakai istilah hikmatokrasi itu hendaknya dipilari dengan tujuh golongan karya. Dan tujuh golongan karya itu bukan sekali lagi golongan karya yang ada sekarang. Bukan, bukan itu. Tetapi golongan karya yang dimaksud dengan Soekarno, oleh Soekarno adalah Golongan fungsional berdasarkan profesi atau pekerjaan anak bangsa masing-masing. Jika ada yang menanyakan apakah pekerjaan anak bangsa Indonesia itu hanya tujuh macam, tidak demikian. Namun, jika dimampatkan, maka, ragam pesona pekerjaan yang mulia dari anak-anak manusia Indonesia, khususnya dan anak-anak bangsa dunia pada umumnya, bisa dikategorikan dalam tujuh golongan fungsional. Karena bernama golongan fungsional, maka adalah golongan yang memfungsikan dirinya. Dan bisa dikelompokkan menjadi satu kesatuan, karena itulah Bung Karno mencita-citakan golongan karya, golongan fungsional itu dalam tujuh golongan, dan tujuh golongan inilah dalam kajian akademik melalui kanal hikmatologi ini dan juga pernah kami sampaikan di ragam seminar dan webinar nasional serta internasional mulai dari Universitas Brawijaya Malang sampai dengan di sejumlah area dialog seminar maka penawaran kami Sampai pada tujuh golongan karya, tujuh golongan fungsional yang kami kemas menjadi tujuh partai profesional. Karena kita harus miris, harus gusar, tumbuh kembang bagai cendawan di musim hujan, terutama menjelang. Empat tiga tahun pemilihan umum, maka rame-rame manusia Indonesia yang merasa dirinya cukup dikenal dan cukup terkenal untuk mendirikan partai, dan sejak era reformasi sama sekali tidak ada batasan bagi seseorang untuk mendirikan partai, bagi sekelompok orang untuk mendirikan partai. Inilah kelemahan mendasar dari era reformasi. Sekaligus kita tawarkan solusi yang sejak era 1940-an diproklamasikan oleh Bung Karno 1959 yakni golongan karya. Kemasan akademik kami, hikmatokrasi, Harapannya adalah menjadi pilar dari sistem kenegaraan kita, karena demokrasi sungguh lahirnya karena semata-mata sakit hati, dan seluruh partai, baik syarikat dagang Islam, Partai Nasional Indonesia, Murba, dan yang lainnya, rata-rata. Tumbuh kembang dibentuk lahir karena sakit hati, sakit hati dengan penjajah, Belanda, Portugis, sampai dengan Jepang. Maka dikuatkan demokrasi itu dengan pilar partai politik, partai politik masa, dan partai politik masa beserta demokrasinya. Jika kita seksama meliti sejarah anak bangsa. Tidak pernah kita temukan di dalam era Kerajaan Besar Majapahit Sriwijaya. Tidak kita temukan di dalam Kesultanan yang Agung Mataram. Tidak kita temukan sampai di Kesultanan Ternate pun kita tidak menemukan partai massa, termasuk di dalamnya demokrasi. Karena itulah ketika Bung Karno wafat. Di saat kita nistaya menggunakan jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Maka pikiran Bung Karno yang belum selesai. Pikiran Bung Karno yang belum terwujud. Marilah kita wujudkan bersama-sama. Pemilik sah dari partai politik masa harus ada kelegaan dada. Yang tadinya berhikmat pada manusia, berhikmat pada tahta, berhikmat pada harta, berhikmat kepada benda, berhikmat pada kuasa. Kita balik sekarang putar haluan dalam karyanya Renaud atau profesor Rinaud Kasali Pitzi. Putar haluan sekarang juga. Sadar atas kesalahan demokrasi. Kembali kepada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dan itu hanya ada pada hikmatokrasi. Di mana kami mencoba memilah dan memilih dengan menonjolkan mengedepankan identitas nasional Pancasila maka hikmatokrasi niscaya dipilari oleh partai rohaniawan Indonesia oleh partai Tani Indonesia oleh partai, dagang Indonesia oleh partai, jasa Indonesia oleh partai, guru Indonesia oleh partai, pekerja Indonesia oleh partai, aparatur Indonesia tidak ada yang berbau agama. Tetapi partai-partai profesional ini adalah lahir dari insan-insan Indonesia yang memiliki jiwa religius agamis berkepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sekaligus berkeadapan dan cita-citanya tidak netral namun Perkeadilan sosial Yang berhikmat kebijaksanaan Yang Perpersatuan Yang berkeadapan Yang berketuhanan Yang Maha Esa Cara membaca Sejarah Pikiran Tokoh-tokoh besar Indonesia Bukan sekedar mengejah Huruf per huruf menjadi kata bukan mengejah kata per kata menjadi kalimat namun huruf menjadi kata yang mempesona kata menjadi kalimat yang memikat yang terikat oleh syariat terikat oleh aturan-aturan kepercayaan yang diyakini penuh hikmat oleh Para penganutnya Dalam Alkitab Berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Adalah Keniscayaan Dan bagi Islam Berhikmat kepada Allah Adalah kewajiban Al-Baqarah Surah kedua Ayat 269 Dan mengikuti teladan yang terpuji bagi umat Islam. Dikelorakan setiap sholat apapun. Karena mengikuti teladan yang terpuji di dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir. Dua yang terakhir. Siratul an'am Adalah keniscayaan jadi kita berada di jalan, para pendiri bangsa yang menjunjung tinggi, nilai hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalannya bukan demokrasi, jalannya bukan partai politik masa, tapi jalannya adalah jalan musyawarah dan mufakat menuju sistem hikmatokrasi berdasarkan Pancasila. Jika di dunia belum dikenal hikmatokrasi, kitalah sebagai penerus pemikiran Bung Karno, sebagai penerus pemikiran pendiri bangsa ini. Pelan tetapi pasti, atau cepat bijak tetapi pasti, kita wujudkan dalam rengkuhan NKRI. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Esa, merahmati karena dengan tujuh partai, berbasis profesi, insya Allah, Indonesia yang berketuhanan, yang Maha Esa, sampai berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai secara berkelanjutan dan berencana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya